apa salah dan dosaku? Apa salah dan dosaku? Bukan ya? Bukan sih. Oh, Ini lagu kok lagu itu ya? Aku inget ya. lama banget. Tapi ini berarti ini di recycle ulang sama Onyo. Oh Dan ya? ini juga official music video. Oh my god, dijadikan Oh, music jadi ini video. lagu udah lagu lama. Iya, lagu Ku tak sanggup lagi. Na 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 na. Lagu siapa itu ya? Cerita lagu Pampers. Aduh, aduh, udahlah. Susah gak sih? Saya nggak tahu guys, ternyata ini Angka lagu. Band Bersaudara. Oh, nggak tahu saya. Mungkin ya, kayak nggak asing. Oke, okay, baiklah guys, seperti apa videonya Betul. atau musik videonya kali ini. Yes. Pastikan kalian selalu support channel kita dengan cara Yes. di-subscribe. Ya, jangan lupa dan nyalakan loncengnya Betul. Dan nonton video sampai habis. Ini dia. Reaction-nya. MOP. Mantap ya. Oke, setup-nya sedikit kayak di taman nih mungkin. Kayak habis hujan ya. Tapi dia nangis di sini sayang ya. Nah dari baik itu sudah tahu nggak lagunya ini? Enggak. Betul. Oke. Okay. Aku benar-benar nggak tahu guys. Betul. Oh, saya tahu. Kayaknya banget. Apa saya nggak lahir di situ ya? Kemana ke jalan yang harus ku tempuh? Dia kayak gitu, sedang lagi curhat ya. Iya. Kayak sedang meresahkan sesuatu. Sebenarnya ini mungkin lebih tepatnya ya ini tentang kehidupan Onyo dulu, tentang penderitaan yang tidak akhir yang Onyo alamin dulu sebenarnya ya. Makanya ketika seperti dia kayak kayak sedang mengeluh ya, kayak sedang iya. Kayak sedang apa sih galau lah intinya. Iya, betul. Bukan galau karena cinta ya. Semua kan bisa galau karena apa gitu. Ini bisa ya bisa kayak jeritan jeritan dia, bisa ke Tuhan, bisa ke sekitar dia bahwa ini aku lagi menderita loh ini gitu, tapi kan terlalu mengasihani diri sendiri sayang ya jatuhnya. Oh Tuhan, oh ke Tuhan, berilah petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Aku kayaknya melihat dari lagu ini, dari Onyo menyanyikan lagu ini, dia kayak ini transformasi dia sih, peralihan dari lagu-lagunya dia yang teriak-teriak, ini lebih ke feel yang harus disampaikan dan ya, terbukti agak ngetip ya, terdengar tuh asik banget isi dan sebenarnya dia juga bisa tanpa harus dia teriak ya guys, bisa ya kita akui kalau dia teriak bagus banget sih. Betul. Aku udah sering banget denger dia nyanyi sama Judika, Soima, sama ya Gustami. Kan? Wah, itu enggak usah kalian komentarin lah. Itu memang perfect Betul. Banget sih suara dia, kalau suara tinggi dia tuh bagus banget sih, guys. Nah, si kecil aja suaranya setinggi itu, gimana lagi makin dia makin besar dan suara dia makin matang makin akan lebih bagus banget gitu. Tapi emang harus jaga sih ya. Iya, makanya harus setiap nyanyi nggak mesti harus teriak. Betul, gitu. Bagus sih ayah. Sekarang udah mulai berubah untungnya. Lebih cerdas. Apakah nyanyi cerdas guys. Salahku dan apa dosaku sampai ku berlagi. Itu di-improve ya guys ya. Agak berubah notasi nadanya. Menerima derita ini, aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Sini ganteng banget sih. Ganteng banget sih asli loh guys. Ganteng pakai jas, pakai tartan neck, terus pakai kacamata. Aduh. Keren banget sih, dewasa banget.
dan cara visualnya juga lebih adem ya terlihat ya. Kalau biasanya simple Onyo kan aja sih sebenarnya. Begitu banyak ornamen warna dimainkan dia, ini lebih simple doang. Simple banget. Kenapa deh? Oh Tuhan, udah bahagia kan? Berikan petunjukmu, yes, untukku, jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku? Sampai ku begini. Itu keriting-keriting itu guys ya. Oke, kita ulang guys, kita ulang guys. Ya, inilah puncaknya mungkin yang dialami Onyo ya, mungkin ya dalam musik video ini guys. Kepuncaknya kita kayak berkeluh kesah itu di tempat tidur, saat kita mungkin mau tidur, iya, saat nggak ada aktivitas, di situ baru ternung semua penderitaan kita yang kita lalui di hari itu gitu, dan disitulah kita bisa mengungkapkan ya betul ke Tuhan, Tuhan berilah petunjukmu. Terima derita ini, aku tak sanggup lagi. Dapat banget loh keren. Bagus banget, itu bagus iya keren musiknya. Jadi beda banget jadinya kalau aku mungkin nanti aku akan denger lagu aslinya. Aslinya. Dan aku akan nyamain dengan ini, tapi ini aku belum pernah denger lagu aslinya aja udah ngerasa ini bagus banget sih. Betul. Yang udah dikemas dengan sedemikian rupa oleh yes, Beta. Gaya milenial banget yang dikemas iya. Onyo ini. Jadi kita pun jadi kayak lagunya terupgrade gitu ya. Betul. Kayak baru banget sih. Betul, karena ada dikasih ornamen musik yang berbeda guys. Dan dinyanyi orang muda. Kita itu naik nada. Aku tak sanggup lagi menerima. Oh my god, singkus. Tapi nadanya itu lah, ayo. Ada lagi. Bagus banget sih ini. Aku bakalan memastikan sih untuk menyamai lagu yang aslinya dengan Onyo nyanyi ini di recycle ulang ya sama Onyo. Betul. Benar-benar ini perfect banget sih Onyo bawa. Dengan cara dia bernyanyi dan actingnya, penyampaian ekspresinya itu tuh dapat banget. Jadi benar-benar dia ngerasain penderitaan yang begitu dalam. Dalam hal apapun itu gitu. Karena emang dia mengalami penderitaan itu kan? Iya. Sempat mengalami dan sekarang dia sudah bahagia. Bagus banget sih. Betul. Apalagi kalau ini dinyanyikan waktu awal-awal. Jadi kayak awal fresh dia. Banget sih lagu ini kalau kita beli ikan gitu ya, kayak fresh banget. Betul. Ya. Kayak seger banget. Seger banget. Jadi kayak di-recycle ulang dengan cara yang berbeda. Betul. Dan karena On yang bawa kan jadi satu yang berbeda pula guys. Ya, semoga kalian suka tuh. Betul. Dengan reaction kita yes. Kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and share. Dan jangan lupa di subscribe. Terus pantengin channel GB Octopia guys. Karena kita setiap harinya akan upload minimal berapa sayang? 5 video atau 4 video setiap ya, harinya. Cuma betul. Ini kan ini mungkin edisi spesial karena KBP yang buat kami kemarin kayak harus diselesaikan. Iya benar banget. Ini stur juga dengan kalian punya request. Iya. Kak, selesaikan sampai akhir karena di situ setannya ngomong Onyo ganteng. Oke. Jadi penasaran sih
kasih guys. Oke, langsung aja ya guys. Yes. Jangan lupa subscribe ya. Betul. Terima kasih buat semuanya. Bye. Bye.